Sudah mendarat di Surabaya, acara di Surabaya, kita harapkan datang kemari dan tidak dihalangi helikopternya. Di Medan dihalangi, di Solo dihalangi helikopternya. Hari ini kita berdoa mudah-mudahan Prabowo datang kemari tidak dihalangi helikopternya. Akan ada ribuan, akan ada ratusan ribu, akan ada jutaan orang-orang tahun 2014 memilih Jokowi, pindah sekarang memilih Prabowo. Allahu Akbar. Kita harus berterima kasih juga kepada Pak Siap, karena mereka sudah berniat untuk menggagalkan pesta demokrasi. Lihat yang ada di Malaysia. Woi. Kita tata bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk semua rekan. Kampanye terbuka Prabowo Sandi Banyuwangi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang terhormat, monggo berdiri. Tamu-tamu terhormat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk paslon 02 Prabowo Sandi, yang terhormat Saudara Haji Suarsono atau Bapak Paino dipersilakan. Salam dua jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pendukung Bapak Prabowo Sandiaga Uno,
Semoga kita selamat semuanya tanpa hambatan dan rintangan dalam rangka memenangkan Bapak Prabowo Subianto menuju pemimpin nomor satu di Indonesia ini. Amin. Panitia penyelenggara yang mengadakan acara ini, ya saya sangat antusias kepada masyarakat Desa Pesanggaran khususnya dan umumnya Kabupaten Banyuwangi yang tercinta ini. Marilah kita sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua masyarakat yang hadir di sini dan tidak patah semangat tidak kedatangan Bapak Prabowo karena ada masalah. Ya, Bapak Prabowo saya sudah ketemu di Jakarta kapan hari siap hadir di sini. Ternyata ada halangan di Surabaya karena peluncurannya atau gimana saya belum begitu jelas. Yang jelas tidak ada di sini diwakili sama bapak-bapak ini, bapak para jenderal dan nap jenderal di sini kalau nggak salah. Kalau saya bintang 7. Ya, jadi jangan kurangi rasa hormat kita kepada Bapak Prabowo Sandiaga Uno yang 17 April akan kita pilih bersama ya. Intinya untuk kemenangan Bapak Prabowo Sandi. Betul. Betul. Jadi saya suara saya sudah habis bentar aja. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada halangan. Kapan hari saya sudah masuk di kalangan sana cendana, sudah masuki semuanya di tim suksesnya. Di Hambalang saya juga ke sana menumpak Prabowo sampai malam, ternyata ini ada halangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Tapi kita jangan lupa untuk 17 April toplos 02 Bapak Prabowo Sandiaga Uno. Ya betul. Betul. Ya terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bapak Uno. Hidup Haji Soeharto. Prabowo Uno. Dilanjutkan acara yang kita tunggu-tunggu, orasi politik. Sambutan dari Badan Pemenangan Nasional. Sebelum kita akan hadirkan Bapak Jenderal kesayangan kita, Mayjen TNI Purnawirawan, Letnan Jenderal, Purnawirawan Bapak Kiflan Zen yang kita tahu sepak terjangnya di dunia internasional. Yang biasa dikenal nama kerennya Bapak Paino. Tepuk tangan untuk Bapak Paino. Acara ini, event ini terselenggara berkat upaya keras beliau. Supporting semua dari beliau. Biaya semua dari beliau. Barangkali kita tidak temui di seantero negeri ini. Bahkan khususnya di Banyuwangi. Saudara-saudara sekalian. Meski Bapak Prabowo masih dalam perjalanan, tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Terima kasih saya juga kepada para pejuang-pejuang politik, kepada para pejuang-pejuang yang telah secara swadaya di mana-mana saat ini banyak pendiri posko. Bapak-bapak sudah mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran. Yang terhormat, Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Kiflan Zen, dipersilakan Prabowo. Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jenderal, sebagai kolega perjuangan saya bersama Prabowo supaya tampil ke depan seluruhnya. Dr. Saganda. Dipersilakan BP yang terhormat Pusat. Kepada Bapak Jenderal. Inilah Badan Pemenangan Nasional. Badan Pemenangan Nasional. Dari Jakarta, Pak Prabowo dari Surabaya,
sekarang dalam perjalanan kalau tidak dihalangin helikopternya datang kemari. Sudah mendarat di Surabaya, acara di Surabaya, kita harapkan datang kemari dan tidak dihalangi helikopternya. Di Medan dihalangi, di Solo dihalangi helikopternya. Hari ini kita berdoa mudah-mudahan Prabowo datang kemari tidak dihalangi helikopternya. Barang siapa yang menghalangi nasib orang, kata Rasulullah, nasibnya juga akan dihalangi oleh Allah. Para hadirin sekalian, khususnya Pak Pano, kemudian bapak-bapak para artis-artis band, terima kasih kepada bapak-bapak ibu tokoh-tokoh ulama dan para pendukung Prabowo Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku, bahwa kami berjuang, kami berjanji, dan kami para jenderal yang pendukung dan bukan pengkhianat, kami akan bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, untuk bangsa Indonesia, untuk Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kami ini semuanya para jenderal sudah turun untuk kemakmuran bangsa Indonesia, untuk keadilan dan untuk kemakmuran. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Banyuwangi, pada hari ini kita bersatu untuk bangsa Indonesia yang menghadapi serangan dari bangsa asing untuk mencari dan untuk menyita serta untuk mengambil aset bangsa Indonesia, tambang, air, keuangan. Datang bangsa asing dari daratan Cina, sekarang sudah jutaan masuknya. Mereka menguasai hutan, menguasai tanah, menguasai perbankan, menguasai rumah, menguasai properti, dan menguasai seluruh bangsa Indonesia. Karena pengkhianatan juga para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Untuk itu kita hentikan langkah mereka. Kalau tidak, anak cucu kita tidak dapat lapangan pekerjaan, tidak dapat jabatan, tidak dapat beras, tidak dapat air, semuanya tidak dapat karena bangsa asing sudah menyerbu Indonesia. Untuk itu kita hentikan tanggal 17, kita pilih pemimpin Prabowo Sandi. Kami para jenderal sekarang, jenderal yang setia kepada bangsa Indonesia, sumpah prajurit PPIR, para pejuang. Kowo, jawabnya apa? Sandi. Indonesia. Prabowo. Sandi Uno. Mencintai rakyatnya. Pemimpin yang kita cari adalah pemimpin yang cinta sama rakyatnya, yang tidak mau cuma 66 janji, tapi satu pun tidak ada janji yang ditepati. Prabowo ingin semua janji dia tepati. Termasuk salah satu yang dijanjikan Prabowo adalah mensejahterakan nelayan dan petani. Maka Prabowo sudah menjanjikan, Sandi sudah menjanjikan akan mencabut keputusan Menteri Kelautan tentang pelarangan cantrang dan bibit, ya, belur, ya. Ya, ingat ini Pak Pani, Pak Ino, kita jadikan dia konglomerat mewakili pribumi. Hidup Pak Ino, hidup Pak Ino, hidup Pak Ino.
Pak Paino ini simbol dari 2014 di kelompok pemilih Jokowi, sekarang sudah pindah memilih Prabowo. Akan ada ribuan, akan ada ratusan ribu, akan ada jutaan orang-orang tahun 2014 memilih Jokowi, pindah sekarang memilih Prabowo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Percayalah, ketika Prabowo jadi presiden, Prabowo akan menciptakan lapangan kerja berumur semua pemuda-pemuda, buah remaja-remaja, ibu-ibu, semua akan bekerja. Kalau sekarang yang dicari lapangan kerja untuk orang-orang RRC, untuk orang-orang Cina, namanya tenaga kerja asing, dan itu akan kita hapus semua. Setuju? Ya, Anda harus pastikan Banyuwangi ini adalah bagian sejarah panjang bangsa Indonesia. Banyuwangi ini sudah besar di abad ke-13 zaman Majapahit. Banyuwangi ini adalah pusat kerajaan Majapahit Timur. Banyuwangi ini tidak bisa dikalahkan oleh mana-mana. Refresh lagu-lagu dulu, biar agak teduh dikit ya, dengan Mbak Taza. Oke. Project Prabowo Sandi. Yang terhormat Prabowo Sandi. Prabowo Sandi. Nanti saya nyanyi ikutin ya. Pasti apa lagunya? Tangannya gimana? Terima kasih juga kepada Pak Paino yang sudah membantu kita mempersiapkan kita untuk berperang. Siapkah kalian saudara-saudara untuk berperang? Tretan-tretan setuju? Siap sampian untuk berperang? Cera Bosona Sampian, Bosona Sampian PKI, PKI sudah berada di sekeliling kita, akan menggagalkan pesta demokrasi kita. Oleh karena itu, tretan-tretan sedaya, ngereng bersiap di TPS, TPS. Siap sampean? Sedulur-sedulurku, sing wong Jawa, siap boten? Sekali lagi, tretan-tretan, sedulur-sedulurku, kita harus siap. Karena mereka sudah berniat untuk menggagalkan pesta demokrasi. Lihat yang ada di Malaysia, lihat di mana-mana sudah mempersiapkan diri. Ayo kita bersiap diri juga untuk melawan mereka.
Insya Allah Prabowo menang, Prabowo Sandi menang. Oke, setan gitu ya. Kita masih berat. Kita harus siap juga mengawal Prabowo Sandi untuk menjadi insya Allah Presiden Republik Indonesia. Joko Subroto. Nah, sekarang saya minta supaya tidak terlalu panas artisnya satu lagi untuk menggoyang Ines. Bumi Sumbermulya ini. Monggo. Silensia. Dari Bapak Mayor Jenderal Rudjono akan menyampaikan pesan untuk bapak-bapak yang ada di Bumi Belambangan ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Foto. Kalau saya bilang Prabowo Presiden, bilang Presiden Prabowo. Saya cak kalau kerdus saya bukan. Prabowo Sandi menang. Prabowo. Prabowo. Presiden. Presiden. Prabowo Sandi. Prabowo Sandi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itu saja saya, tidak berkepanjangan. Yang penting tanggal 17 April tolong diawasi, diikuti, jangan sampai ada kecurangan sedikit pun. Itu saja. Terima kasih.